kau tidak tahu aku benar-benar kesakitan. Pantas saja Dewata Agung mengutukmu. Ya. Terima kasih adikku. Terima kasih kasih ini. Tentu saja Gusti Prabu. Kembali kasih. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Permisi. Dan mengikutiku. Maaf, aku benar-benar penasaran dengan dirimu. Aku tadi bersama Uamuk Marugul datang ke kamarmu dikarenakan Ibunda Kentring Manik memanggilmu. Tetapi dengan mata kepalaku sendiri, dirimu tidak ada di kamar. Raden Walang Sungsang, aku mohon kepadamu, janganlah menaruh curiga kepadaku. Semua yang aku lakukan itu semata-mata demi kebaikan Pajajaran. Bukankah selama ini aku selalu menjadi pembela kalian, keluarga Gusti Ratu Subanglarang? Aku mencoba melindungi kalian semua dari hal apapun yang menimpa kalian, termasuk kau, Nimas Rarasantang, dan juga Raden Kian Santang yang sudah dianiaya oleh Gusti Ratu Kentring Manik, Gusti Prabu Surawisesa, dan juga Gusti Prabu Amuk Marugul. Apakah kau tidak ingat itu, Raden Walang Sungsang? Tentu saja, aku mengingatnya, Rasi. Jika Raden sudah mengerti, aku mohon pamit. Aku ingin kembali ke kamarku. Silakan. Permisi, Raden. Aku akan membantumu untuk menghilangkan rasa sakitmu selamanya.
Aku sudah membunuh 96 nyawa. Sanalah Raden akan mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tapi waktunya cukup sebentar Raden. Hanya 3 hari saja. Jika Raden tidak menemukan Rangga Soka, Raden tidak akan mendapatkan penglihatan untuk selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Siapa Rangga Soka? Entahlah. Aku tidak mengenal dirinya. Lalu kenapa aku diberi waktu hanya 3 hari saja? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku harus bertemu dengan Rangga Soka. Aku harus mencarinya. Apapun yang terjadi. Atau tidak? Kurang ajar. Banyak sekali prajurit Pajajaran di istana. Aku harus hati-hati. Tapi aku sungguh penasaran. Kenapa guru ingin mengetahui tanda lahir pada lengan Nimas Rati? Seakan-akan itu lebih penting dibandingkan masalahku dengan Kian Santang. Aku bisa saja mengelabui para prajurit itu dan menyelinap masuk ke dalam istana. Tapi di sana ada Kian Santang. Sampai hari ini, aku belum bisa mengalahkannya. Sangat berbahaya kalau aku menyusup ke sana. Kenapa kau menginginkan aku membunuh Rati? Kamu jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan ilmu dariku, mengerti? Apa istimewanya Rati? Sampai Resi Kuncung Hitam mau bunuhnya. Pasti Rati merupakan ancaman baginya. Aku akan menyelidikinya nanti. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Aku tidak usah repot-repot untuk mencari Rati. Dia sendiri yang keluar dari istana. Dan itu untuk memudahkanku untuk menangkap dia. Apa kau? Tidak usah banyak omong. Kurang ajar. Beraninya kau melawanku. Tadi kita mau bantu Nimas Rati. Nimas Rati itu di sini, bukan di sana.